Kita tidak akan pernah tahu bagaimana menyembahnya sebelum kita mulai dengan bagaimana mencintainya. Apakah engkau meremehkan suatu doa kepada Allah? Apakah engkau tahu keajaiban doa, kemujizatan doa, ibarat panah di malam hari? Ia tidak akan meleset, namun ia punya batas dan setiap batas ada saatnya untuk selesai. Jangan berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan dan congkak. Karena sebentar lagi engkau akan masuk ke dalam bumi juga. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berjalan pada jalannya, maka pasti ia akan sampai pada tujuannya. Ilmu pengetahuan di waktu kecil itu bagaikan ukiran di atas batu. Bukanlah anak yatim itu yang telah meninggalkan orang tuanya, tetapi sesungguhnya yatim itu adalah yatim ilmu dan akhlak. Ilmu tanpa agama adalah suatu kecacatan dan agama tanpa ilmu merupakan kebutaan. Kegagalan adalah cara Allah untuk mengatakan bersabarlah karena aku memiliki sesuatu yang lebih baik untukmu saat waktunya tiba. Kita tidak akan pernah kalah sampai kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Karena sesungguhnya tidak ada paksaan dalam beragama. Sabar dan bisa mengikhlaskan sesuatu yang telah pergi adalah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Rahasia kebahagiaan itu ada dalam tiga hal: bersabar, bersyukur, dan ikhlas. Jangan terpesona dengan kehidupanmu di dunia sehingga meninggalkan kehidupan akhirat. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui sebelum menendang perlu engkau sadari bahwa engkau akan berdiri dengan satu kaki saja